Sama-sama kita beristighfar dan mengucap dua kalimah syahadah, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala majlis pernikahan yang akan kita jalankan sebentar lagi mendapat keberkatan dan sama-sama semua sekali. Astaghfirullahaladzim. Atau tidak. Imam Haji Hussein untuk menikahkan anak saya dulu dan dan disunahkan baginya dan mengharamkan zina serta menjanjikan akan menyiksa siapa-siapa yang melakukannya. Allah Taala telah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa saa'a sabila. Jangan kamu hampiri, yakni cuba-cuba melakukan zina, kerana sesungguhnya zina itu nyatalah seginya dan buruk jalannya. Majak akan kita jalankan, kita ulang kaji rukun nikah. Rukun nikah 5 perkara. Pertama laki-laki. Laki-laki di sini Muhammad Qaswadi bin Abdullah. Yang keduanya perempuan. Perempuan di sini Nurul Syahidah binti Hamid Shah. Yang ketiganya wali. Wali bapa benar Nurul Syahidah. Okay. Hamid Shah bin Muhammad Shah telah pun berwakil dengan saya. Sama-sama dulu. Astagfirullahaladzim. Muhammad Qaswadi bin Abdullah, aku nikahkan dikau dan aku kawinkan dikau dengan Nurul Syahidah binti Hamid Shah yang telah berwakil wali bapa benar kepada aku bagi menikahkan dirinya dengan mas kahwinnya 50 ringgit tunai. Aku dan menikah Nurul Syahidah binti Hamid Shah dengan mas kahwinnya 50 ringgit tunai. Tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, padahal ia taatkan saya, atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya atau wakilnya mengadu kepada mahkamah syariah dan ia atau wakilnya. Terima kasih. 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 Ter
50 ringgit. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu.